video doang. 1, 2, 3 udah. Oke. Okay. Wah, jalannya enggak karu-karuan. Kamu enggak kelihatan, Bun. Emang aku mau di YouTube juga. Iya, mau muncul enggak di YouTube? Dikit mau saya dikit alisnya doang. Nanti aja kalau ada udah kurus. Iya. Oke, jadi hari ini kita mau ngopi. Udah ngerekot tuh? Udah dari tadi. Masa? Gitu, merah. Gak apa ya, ini agak over expose atau gimana? Oke, hari ini kita mau ngopi. Karena sebenarnya di rumah tuh ada mesin kopi dah. Tapi pengen suasana yang lain ya, Bun ya? Kita mau ngopi di suatu tempat sambil foto-foto. Gue bawa dua kamera, ada digicam dan mirrorless Sony Alpha A6000. Itu kamera lawas sih, cuman masih tangguh ya, masih tangguh sampai sekarang dengan lensa kitnya. Sekalian mau nyoba foto-foto di warung kopinya. Di tangan gue over ya. Oke, kita gas dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum mulai hunting, ini gue mau cerita sedikit soal kamera digicam yang gue punya. Ini adalah digicam Nikon AW130 untuk underwater sih sebenarnya. Cuman bisa banget dipakai buat di darat. Gue beli 2015, jadi setelah rilis dia Maret 2015, gue beli itu sekitar akhir April atau awal Mei. Sebelum gue berangkat ke Gili Trawangan di Lombok gitu, karena gue butuh kamera underwater, terus gue beli. Harganya gue lupa, itu sekitar 3 atau 4 jutaan. Dan sekarang kan lagi hype lagi nih digicam, jadi gue keluarin lagi nih dari dry box dan gue pakai foto-foto lagi. Untuk kamera ini gue bilang sih cukup lengkap ya fiturnya gitu. Jadi gue sukanya itu fiturnya cukup lengkap dibanding digicam lainnya gitu. Dan ini juga bisa dipakai untuk video, lumayan lah buat tambahin footage kalau gue mau ngevlog. Kalau teman-teman punya budget, cari deh kamera ini. Gue nggak tahu range harganya berapa sekarang, tapi kalau budgetnya cocok, sikat aja. Ini worth to buy ya, kameranya asik banget. Nah ini mau gue cobain nih teman-teman, random aja. Kemarin gue ke beberapa tempat, gue bawa kameranya, gue pakai buat foto-foto, sebagian gue rekam, sebagian nggak gue rekam, nanti gue insert aja. Oke, gimana hasilnya? Kita lihat videonya seperti apa. Oke, thank you teman-teman yang sudah nonton video ini, buat yang sudah subscribe, thank you banget. Buat yang belum, jangan lupa di subscribe biar silaturahmi kita tetap terjaga. Yuk kita lihat videonya seperti apa. Kok ada bisa nge-record? Enggak, ini enggak bisa, ini foto doang. Berapa megapiksel tadi? 8. 8 ya? Iya. Casio. Casio. Exilim. Exilim. Sendirian. Sendiri mau. Oh. Emang biasa kesini? Baru sekali ini mau munyok. Udah foto apa aja? Baru. Wah. Wow. Karakternya gitu ya. Iya. Kalau order rame gini deh. Ntar aja bang, gantian minum. Sempit. Gua cabut ya. Hati mas. Iya. Yeah. Salam kenal. Iya. Yeah. Salam kenal aja. Iya mas. Iya. 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 Ini kan makanan, kok nggak dimakan sih nanti? Dia nggak doyan kali. Jadi putih nggak mau. Tadi kata
lapar. Tidak tahu itu, matang banget. Gimana? Tapi jatuhin. Tuh, gantian. Ini tempatnya nih. Tuh. Tempatnya kecil ternyata. Jadi, kita nggak bisa nongkrong di dalam. Mau beli ini? Nyamuk mau. Oh enggak. Ntar jadi nafsu makan. Lu rakos kan, uangnya? Eh, apa pentol apa, Bu? Nah, itu Rp10.000 udah masih. Oh. Buatan sendiri bukan? Iya, Mas. Oh. Buatan sendiri, Mas. Oke deh. Makasih, Bu ya. Iya. Kita mau nongkrong di Tugu tadi ternyata penuh, sempatnya sempit banget. Di Instagram lihatnya keren deh, dia kayak cafe shop Jepang gitu. Kenapa jidatnya, Mbak? Kejedot. Jidat. Habis kecelakaan kau. Oh. Ya, Mbak foto tapi kucingnya ngadep sono. Kucingnya ngadep sono, kan dia juga di sini. Apa-apa. Cus gitu ya. Oh. Ini jiwa. Video ya. Tuh. Dua. Video doang. Satu, dua, tiga, udah. Astagfirullahaladzim. Kenceng banget ya ini ya. Udah bisa di Udah Ini pecah gak tuh? Kalau pecah ini bekas apaan? Oh ini buat buang itu ya? Oke, ini apa nih? Grinder ya? Lagi nggak ngegiling nih. Mikir dia. Lama juga dia ini. Bagus tuh. Ini baru pertama kali gua kesini.
Kelihatan nggak sih? Terang banget. Perspektif. Sini. Terlalu tinggi ya. Yuk. Kita lagi di TC Roxy ini. Lagi di Senen. Oke. Angetnya biru. Biru banget. Vertikal, horizontal. Oke. Coba tuh rem biru banget asiknya, kasih dikit. Buat saya, Pak. Buat apa sih? Buat kenang-kenangan. Eh, Pak. Gitu jawabnya kalau ada yang nanya. Buat kenang-kenangan. Di sini. Wow. Keren juga nih. Hijau di atas. Oh, okay. Lucu nih. Ada yang jemur pakaian pojok. Maaf, punten. Sembarangan, ini kayak anak aji, bagian lulu model sih kayak aji gauli. Nggak paling saya ketemu. Ini aja kamu bagus sama. Jelang, kaget ya. Petir, petir. Kena petir. Apa? Kalau apa
Selamat pagi, kamu tolong bagi di mata juga. Hei, kajian aku tebode, jangan begini. Ini jana satu lagi, empat, Pak. Ini yang mana? Ini kajian itu lebih gede, satu meter. Bahagia, ada sebulan. Wah, ketawa. Bangkai sepeda. Sarapan dulu, Pak. Ayo. Wih, semerawut banget ini. Ini kayaknya buat tempat food court deh, tapi entah mengapa tidak terpakai. Mari kita foto. Ini flashnya gue matiin nih, jadi semuanya ambience aja. Tapi nggak bisa terlalu deket ini. Infinity-nya. Kita sok-sok foto jalan dulu dah. Lihat atas pura-pura gitu. Bahwa, dia siluet cuy. Aduh, jangan ngeblend dong. Oke, bentar ya. Wih, keren. Aduh, si bapak aja di situ. Oke, Pak. Geser lagi, Pak. Mundur, Pak. Please. Ya, si bapak. Si bapak nggak mundur nih. Aduh, nggak kelihatan, Pak, di situ, Pak. Ngeblend. Hey, Pak. Ini di GBK. Tamannya asik juga sih ini. Oke, ini gue pakai video digicam. Lumayan juga ya videonya ya, asik ya. Ini bisa underwater, nyelam-nyelam gitu bisa lah. Sambil menyelam minum air. Sambil menyelam kita foto-foto. Kita tes lagi fotonya seperti apa. Oke, teman-teman, mungkin banyak yang belum tahu, di sini ada taman ya. Persis banget sampingnya tuh GBK ya. Lagi pada lari-larian. Di sini lebih enak sih. Lebih teduh. Cuman buat yang mau dapetin sinar matahari kayaknya lebih seru tadi tempat tadi. Karena di sini tertutup banget. Ya kan? Berasa kayak di mana gitu, di hutan Amazon. Walah. Oke, ini masih dari kamera digicam ya. Lumayan juga ya, teman-teman tuh. Lumayan stabil loh. Nggak yang goyang banget. Oh, itu ada gua tuh.
Aku foto dulu ya. Ora. Oke, sekian dulu videonya teman-teman. Semoga terhibur ya, dan semoga tertarik buat main Digicam juga. Jangan lupa supportnya di subscribe channel ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.